jagung hitam memang berkerabat dengan jagung yang berwarna biru, bre. Jagung ini kaya sekali akan manfaatnya dan mahal pula harganya karena akan rendah gula, biasanya cocok bagi para yang ingin menjalankan diet, bre. Jagung ini sudah berkembang biak. Untuk dari Dinas Pertanian sendiri menyatakan di Pulau Jawa sudah ada sebagian yang sudah menanam dan jagung ini berasal dari Meksiko, bre. Inilah beberapa trik negara Eropa ketika mobilisasi alat berat dan alat tersebut tidak begitu jauh untuk perpindahan tempatnya, bre. Mereka menggunakan alat seadanya terutama ban agar menjaga aspal-aspalnya tidak mudah cepat rusak, bre. Berbeda kalau di Indonesia justru tanpa menggunakan alas, jadi kalau-kalaunya aspalnya rusak cepat lagi dapat proyek. Gimana menurut kalian? Kalau pemimpin baru mungkin tidak begini lagi. Mantap kan? Pada tahun 2015 sedang booming-boomingnya pencarian batu akik, bre. Bahkan hampir semua masyarakat berbondong-bondong mencari ke hutan ataupun kemana di mana ada batu yang bisa dijadikan batu akik, maka akan mendapatkan nilai jual yang tinggi. Bahkan ternyata bukan hanya Indonesia, bre. Negara Cina, Thailand dan dimanapun juga demikian. Cuman mereka ada yang sebagian memang batunya juga bagus. Ya tetap saja tidak begitu mahal sedemikian. Demikian yang lagi buminya seperti dulu, bray. Janggal jagung 1 kilogramnya hampir 8 dolar, bre. Kalau dirupiahkan sekitar 110 ribu rupiah. Itu kalau kalian ingin menjual janggal jagung tersebut ke daerah Jerman, bre. Karena janggal jagung tersebut dibikin suatu makanan atau cemilan bagi orang yang pengen diet, bre. Karena pula rendah kalori dan yang intinya ya tidak begitu banyak nutrisi, sehingga bagi yang pengen diet cocok sekali untuk mengkonsumsi ini. Gimana? Mantap kan? Mungkin di antara kalian ada yang pernah mendengar kopi dari jamur lingsi, bre. Kopi tersebut memang berasal dari jamur yang dibudidayakan. Dia mengeluarkan suatu partikel-partikel kecil lalu seolah-olah menjadi debu, dan debu-debu tersebutlah yang dijadikan atau dikumpulkan menjadi kopi. Memang dulu terkenal di Indonesia jamur tersebut, yaitu produknya dari Dexen dan bisa mengobati segala penyakit, salah satunya kanker, bre. Gimana? Mantap kan? Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik. Bukti support kalian, tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya.